السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي نزل القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب نسيه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فمن أبو ikhwani fillah rahimakumullah. pertama dan paling utama kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur dengan cara yang terukur agar kita bisa mengukur sejauh mana kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang tak akan pernah bisa diukur salawatullah wassalamullah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pernah bersabda Nawwiru buyutakum bis wa qiraatil qur'an Terangilah rumahmu dengan salat dan bacaan Al-Qur'an Imam An-Nawawi rahimallahu mengatakan Dalam hadis ini terdapat perintah untuk memperbanyak zikir Salah satu zikirnya adalah kita membaca Al-Quran. Nawiru di sini punya pengertian, kita menyinari dengan aura positif yang dibawa oleh Al-Quran. Itu bukan hanya masjid yang kita ramaikan dengan Al-Quran, tapi rumah kita pun perlu kita hidupkan dengan Al-Quran. Belum lagi kalau kita sebagai seorang ayah atau posisi apapun kita di rumah itu maka sayogianya kita membumingkan Al-Quran itu di rumah kita alangkah senangnya kalau sekeluarga berkumpul dan kita membaca Al-Quran bersama-sama dikuatkan lagi dengan ayat Allah yang lain ku anfusakum wa ahlikum naro ku jagalah anfusakum diri kalian wa ahlikum dan keluarga kalian naro dari api neraka. Maka dari itu kita bumingkan Al-Quran, kita hidupkan Al-Quran di rumah kita, sekaligus di situ kita membina keluarga yang Qurani. Terakhir saya tutup dengan hadis dari Rasulullah SAW Alaihi Wasallam, the best of you are those learn the Quran and teach it. Khairukum man ta'allamal Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.